Pada sesiapa yang menonton video ini, saya minta sangat sebarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya berada di Madrasah Pak Peripung, orang yang kampung, kerana rumah masih ditenggelami air. Untuk makluman, sebelum ini banjir di Pahang, banjir di Selangor. Alhamdulillah, bantuan daripada NGO KJN ini memang cepat. Tetapi apabila berlaku banjir di Kelantan, saya duka cita melihat bantuan daripada NGO KJN ini terlalu lemah. Jadi hari ini banyak ke ibu-ibu, sanak saudara kita terpaksa tidur di dalam surau ni hampir 4-5 hari ni hanya beralaskan mozek dan lantai sahaja. Dan hamba juga menyeru kepada semua NGO yang berada di Malaysia, kalau sebelum ni kita berpusu-pusu ke Selangor, ke Pahang, kami rakyat Kelantan merayu kerana bantuan terlalu lambat. Kalau kita lihat di luar dulu sampai baju kain berlebih-lebih, tetapi hari ni banyak ke moyang kita. Oh, baju tak ada. Terpaksa pakai baju yang sama. Dapur tak ada. Tilai tak ada. Ha ni hari kelima hari kena dah. Dan rumah masih lagi ada air. Jadi, kalau sebelum ni banjir di luar Kelantan berduyun-duyun bantuan. Mungkin kerana YB-nya pakai Mercedes, YB-nya gajinya mahal, mereka NGO tak turun ke Kelantan. Amun merayu dengan sepenuh hati, nulah kami di Kelantan. Pada NGO, datanglah ke Kelantan. Sumbangan anda dan bantuan anda sangat diperlukan. Dan jika anda tak mahu memberi sumbangan kepada NGO kami, berilah kepada mana-mana NGO. Sesungguhnya, rakyat Kelantan yang terkesan banjir sehingga kali ini masih lagi memerlukan simpati dan empati anda. Lihatlah kawasan hari ini, airnya masih diparas lutup, rumahnya hampir roboh kerana sebelum ini air telah pun menenggelamkan seluruh rumah. Jadi kepada semua yang sedang menonton, tolong sebarkan video ini dan beritahu bahawa Kelantan masih memerlukan bantuan semua orang. Kelantan hari ini dalam keadaan menderita seperti mana Terengganu. Jadi memerayu, datanglah ke Kelantan, bantulah rakyat Kelantan yang terkesan banjir. Di mana kerajaan yang ada seperti Tuli, seperti Pekok, ada yang jawatannya Timbalan Menteri Besar tetapi sibuk berada di Johor kerana pilihan raya negeri. Eskonya tak tahu ke mana, MB-nya tak tahu ke mana, maka bantuan anda lah dengan izin Allah dapat membantu kami di Kelantan. Terima kasih.